Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rifinal Lo Channel. Ini matahari baru mau terbit ya, bukan belum terbit sih. Ini mau aku nganterin istri guys. Sayang kok sih lo sayang? Neng di sayang. Sopi. Jadi ini kita berdua mau belanja ya. Ini tasnya, wadahnya, sama ini. Kita mau ke pasar lagi ya teman-teman, mau belanja kebutuhan jualan ya. Belanja kebutuhan jualan, jadi ikut terus ya teman-teman, kira-kira apa saja nanti yang aku butuhkan untuk menu jualan di warung aku ini guys. Yuk langsung saya nanti keburu sih ya. Udah gak ada yang lupa? Udah. Oke, sekarang kita sudah nyampe ke pasar yang pertama. Langsung masuk beda. Jadi untuk pertama teman-teman kita beli daging ya, ayam. Karena ini nanti bisa dibuat untuk sempol, tok walek, ayam bakar, ayam laos. Intinya menu-menu makanan berat lah. Ini kita juga beli tanpa turun dari sepeda nih guys. Ya, itu pasarnya. Cuma sampai sana aja sih kalau di sini. Ini sangat dekat sekali dengan rumah. Tapi ya kurang begitu lengkap sih. Makanya kita nanti part kedua ke sudah. Nah, ya teman-teman. Ayam kita hari ini. Menu hari ini di warung. Di sana si Mami masih beli sayur-sayur guys. Jadi lengkap sekali di sini teman-teman. Wes iki. Sayur. Ini stok sehari cukup ya teman-teman. Untuk lalap juga bisa. Nanti sekarang kita lanjut lagi ke pasar selanjutnya guys. Terus Mami masih bayar. Ikuti terus. Lanjut kita shopping. Shopping di pasar. Ini pasar terbesar di daerah rumah ya. Kita akan masuk. Masuk gang-gang sempit guys. Ini kebanyakan bagian ikan laut ya. Ikan laut ada kerang. Coba kau ingat, ingat aku. Oke.
Jadi kita lanjut beli tahu dulu ya teman-teman. Ini dibuat menu untuk tahu walek, tahu balado, tahu mercon. Ini nah segala jenis makanan tahu ya. Ini juga sudah langganan guys di sini. Nah, kita lanjut beli buah ya guys. Ini nanti buahnya untuk minuman ya. Karena kita juga ada menu jeruk peras ya sayang. Udah lumayan banyak ini hasilnya guys. Yuk. Sekarang kita lanjut ke penyelepan guys. Saya jalan kaki. Ini ya teman-teman, tempat kita nyelam daging. Rame itu di dalam. Mesti ngantri nih guys. Kita mau lanjut nyelep dulu ya dagingnya, yang nanti kita buat sampel dan juga tak walik ya. Ini kita siapkan dulu. Jadi ini masih ngantri. Insya Allah next video aja ya aku buatkan nanti khusus untuk penggilingan daging ya. Jadi nanti khusus dibuat menu tauk walik dan juga sampel ya teman-teman. Jadi kita nggak banyak-banyak ya nyelepnya. Setengah kilo gimana ya? Setengah kilo. Setiap hari setengah kilo ya teman-teman. Jadi biar nggak nyimpen terlalu lama ya. Kalau setiap hari ganti kan seger kayak gitu. Fresh. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya yang sudah mengikuti aku dari tadi sampai dapat sebanyak itu tadi belanjaan. Next, aku buat khusus penyelepan daging. Yuk. Sampai jumpa. Bye-bye.